cara untuk paksa berhenti yang namanya aplikasi di HP Redmi. Jadi untuk kalian pengguna Redmi, langsung saja berikut ini. Ini bisa kalian praktekkan di WhatsApp, di Telegram, dan semua aplikasi, karena caranya sama. Jadi setiap aplikasi yang kita buka, dia akan berjalan di latar belakang. Nah, untuk kalian yang ingin paksa berhenti, menutup latar belakangnya seperti ini. Tekan lama di suatu aplikasi, entah itu WhatsApp. Di sini saya praktekkan di Play Store. Kalian bisa lihat ada info APL itu atau info aplikasi atau icon i dalam lingkaran. Nah, sekarang kalian bisa lihat paksa berhenti di sudut kiri bawah ini. Kalian pilih paksa berhenti, pilih OK. Nah, kalian lihat ketika kita paksa berhenti, aplikasi ini tidak akan aktif di latar belakang. Kalau ada orang chatting kita seperti di WhatsApp atau melakukan panggilan, itu tidak akan masuk. Untuk menormalkan kembali, kalian buka aplikasinya, dia akan normal lagi dan aktif di latar belakang. Jadi seperti itu, kalau kalian paksa berhenti, dia akan tidak aktif di latar belakang. Silakan dicoba.